Hai teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman selalu sehat dan selalu semangat ya teman-teman. Nah, kali ini di bengkel mainan kita, wah, ini figurnya pada jatuh-jatuh loh teman-teman. Wah, coba kita berdirikan dulu ya. Kita berdirikan dulu satu-satu di sini dan ini di sini. Oke, ini di sini. Sip. Dan ini, nah ini harus bersender ya teman-teman. Kalau figur ini harus bersender dia. Jadi dia memang seperti ini ya teman-teman ya. Dia memang seperti itu. Nah ini teman-teman bisa lihat sendiri. Bengkel mobil kita ini masih kosong banget teman-teman. Nah bengkel mobil kita masih kosong banget. Belum ada yang sampai mobil-mobilannya teman-teman. Wah kita tungguin aja ya teman-teman ya. Kita tungguin aja mobilan apa yang bakal datang ya teman-teman ya. Wih, wah, udah datang nih teman-teman nih, mobilan Volkswagen apa nih ya, bajabak teman-teman ya. Nah, ini adalah mobil Volkswagen bajabak teman-teman yang sudah dimodifikasi menjadi mobilan yang bisa digunakan untuk off-road ya teman-teman ya. Wah, kalau gitu karena dia luas sampah, yuk kita letakkan aja dalam garasi ya teman-teman. Nah, kita letakkan dalam garasi bengkel mainannya. Sudah, ini kita letakkan di sini ya teman-teman. Nah, seakan dia lagi membantu gitu ya. Seakan dia lagi membantu dorong gitu teman-teman. Wah, keren banget teman-teman. Nah, ini si bapak ini berada di sini. Nah, secara warna hampir sama ya teman-teman ya, baju si bapak dengan mobilannya teman-teman. Nah, benar. Hampir sama. Wah, keren banget pastinya teman-teman. Mobil-mobilan di bengkel mainan kita ya. Karena kita ya mobil-mobilannya satu persatu kita lengkapi ya teman-teman ya. Walaupun Hot Wheel ini mobilannya itu banyak jenis teman-teman dan banyak versi dan tipe ya. Tapi nggak apa-apa, pelan-pelan kita lengkapi teman-teman. Wah, ada datang lagi nih teman-teman nih. Nah, oh ini Toyota Tacoma ya teman-teman ya. Nah benar, ini adalah mobil Toyota Tacoma. Ini dari Hot Wheel ya teman-teman ya. Dan ini mobil double cabin. Tapi kalau kayu-kayu ini kita letakkan sini muat nggak ya? Wah pas banget teman-teman. Cuma pasnya satu bak gini teman-teman. Wih, bisa loh teman-teman. Bisa muat seperti itu. Tapi nggak apa-apa, kita letakkan di sini aja teman-teman ya. Wih, keren banget nih mobil Toyota Tacoma darinya Hot Wheel teman-teman. Nah, ini kita letakkan di sini. Wih, keren banget teman-teman. Mobil-mobilan yang ada di bengkel mainan kita ya. Nah, kalau gitu ini dia sini, coba dia berdiri di sini. Oke, sudah. Dan ini jatuh. Jatuh dia teman-teman. Figurnya jatuh teman-teman. Nah, ini kita letakkan di sini dulu teman-teman. Wah, keren banget itu teman-teman ya. Figur 1:6. Nah, skala 1:6 4 teman-teman ya. Jadi kita akan membahas figur ini kenapa? Karena ada yang komen belinya di mana. Nah, kalau untuk belinya ya teman-teman, kita belinya ini di Shopee. Nah, ini dia teman-teman. Kita belinya di Shopee dan juga linknya juga kita terangkan nanti teman-teman ya. Kita letakkan link pembelian figur skala 1:64. Nah, kalau teman-teman hobinya figur seperti ini teman-teman, teman-teman juga harus membeli figur yang skalanya sama. Karena mobilan kita ini skalanya 1:64 ya teman-teman. Jadi harus memiliki figur yang sama juga teman-teman. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Kalau ada yang nanya tentang apa ya, inilah figur skala 1:64. Cuman tipenya adalah temanya tim transport crew. Nah, ini adalah tim transport crew teman-teman namanya. Oke. Teman-teman, sampai di sini dulu video kita. Jangan lupa komen, like dan subscribe channel ini agar terus berkembang dan terus memberikan hiburan bagi teman-teman semua karena kita selalu tayang setiap hari loh. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.